guys. Bohong ya, Cio ya? Enggak bohong. Cio mau bekicot emang? Hah? Emang katanya kayak kamu mau bekicot itu kata orang-orang? Wah. Gak mau guys. Duduh. Kita lihat ya pisang gorengnya udah jadi atau belum. Ntar kejadian kayak telur kemarin. Telur kemarin lama jadinya. Kita tungguin dulu. Ini ada kue enak banget lagi nih kuenya tau. Mbak minta garpu kue boleh gak mbak? Minta garpu kue dong tolong. Garpu yang kecil. Mami makannya banyak kata Cio. Mami makannya banyak. Tuh, siapa yang bilang ini gak enak nih kue ini nih. Dudu enak banget kan. Aduh lembut banget lagi. Kalau kalian kesini sama aku, di mana ada aku di situ ada makanan banyak pasti. Suka makan. Ngemil mulu katanya dikit, orang ngemilnya dikit. Kalau makan semuanya itu baru makan. Kira aku cuma nyicip dikit. Tuh, enak banget kan ini kan. Kejunya. Terus sponge-nya, no, ini kue sponge gitu kan dalamnya tuh. Sponge-nya fluffy gitu tuh, lembut banget kan. Tuh. Lembut banget, enak. Enak banget ini. Eits, Bang Mets. Halo Bang Mets. Apa kabar? Duh. Kok gini ya? Udah habis gini aku udah makannya enggak banyak-banyak guys. Ini aku gak makan banyak. Abis ini aku udah. Tapi kejunya enak. Enak lagi keju ini. Ini apa? Ini namanya kue sponge. Tuh. Sponge. Tuh. Sponge. Tuh. Kita lihat aja pisang gorengnya. Udah ada belum pisang gorengnya? Ih, udah ada ya? Pisang mana? Itu pisang... Uli. Uli. Yang ini lagi digoreng. Oh, ini pisang kepok. Ini mah yang pertama kan? Oh iya, pisang kepok yang pertama. Ini pisang Uli. Ini Uli. Tapi kayaknya gak cocok sih kalau ini digoreng. Masa gak cocok? Guys, pisang Uli gak cocok digoreng guys katanya. Nggak cocok digoreng guys katanya. Nggak cocok digoreng guys katanya. Ini kalau itu jeruk nipis namanya di sini. Ini Omi. Omi salah. Di mana ada mau lemon? Tapi bisa. Gimana yang salah ya? Mau bikin buat sambal. Iya. Pakai pisang pakai jeruk nipis.
Bilangnya lemon. Aku bilang. Lu bilangnya pisang lemon. Enggak, jeruk lemon ya. Jeruk lemon ya itu. Sambal kak iya lemon. Kebawa apa sama teman aduh ini. Kalau di sini mah buat sambal ya jeruk nipis, jeruk iya. Apa namanya? Jeruk apa lemon yang kecil-kecil juga? Bukan kecil-kecil itu. Lemonnya nipis. Kalau ada yang selain jeruk nipis ada iya, jeruk. Iya, ada yang selain jeruk nipis kok. Kecil itu. Makan kan buat asinnya aja kan. Ya sih. Itu sih di itu kan. Jeruk limau, jeruk kasturi, jeruk limau. Iya, jeruk limau. Bukan lemon. Bukan lemon. Aku tuh itu. Bukan lemon, Omi. Oh Tuhan. Maksud aku tuh itu. Limau. Iya. Jeruk limau, bukan jeruk lemon kan? Guys, kalau ada orang Manado di live itu tolong jelaskan gimana di Manado jeruk semua itu jeruk sama, mau jeruk lemon sama semua. Beda-beda dong, nanti salah di sini jeruk lemon. Lemon limau beda. Limau. Oh iya, lemon dari itu lemon apa lemon. Omi kurang upgrade, Omi mendo emang. Limau wangi, jeruk nipis. Buruan dimakan, aku pengen cobain satu persatu. Itu gak ada asem-asemnya, kalau itu mas sepet. Enggak, asemku juga ini. Udah, bisa aja kan. Wah, Maya. Jeruk purut, ala. Itu kok kegosongan, Mbak? Oh Tuhan, lihat ini. Pisangnya gosong. Ini pisang yang apa? Yang uli? Iya. Kok pakai tepungnya tepung ayam goreng? Enggak lah, tepung sama yang tadi. Pisang tadi sama. Nah, gak ngerti lah aku. Nah, ini kan jadinya begini ya, tuh. Ini kan gini, ini pisang tanduk. Garing. Ini pisang kepok. Ini pisang kepok. Nah, tadi yang dimasak tuh pisang uli. Itu. Itu pisang apa? Pisang tanduk? Iya, tanduk. Gede banget motongnya. Kok gede banget, Mbak? Motongnya gimana sih? Kok masa gede-gede begitu? Kayaknya potong kecil-kecil nggak sih kayak gini-gini nih? Mau dicampurin gitu? Kecil-kecil bulat-bulat gitu. Bulat gitu? Apa iya begitu? Apa enggak? Gue nggak ngerti gimana masak. Yang miring. Iya. Masing-masing sih ada yang miring, lurus, tegak, coba. Ini sih lebih ke nyari cepatnya sih. Nyari cepat, iya udah. Yang penting dimakan. Yang kecil. Iya kecil lagi mak. Aduh, bingung udah guys dengan ini miring. Miring. Bukan bulat ya motongnya ya. Miring guys katanya. Itu Umi udah kotak-kotak. Terserah kalian. Mohon maaf ya guys. Hai Eros. Hai ekspektasi. Jangan ditunggu nanti grogi. Ini udah salah. Semuanya salah beli pisang. Beli pisang mau jeruk. Beli pisang. Beli jeruk aja salah. Jeruk nipis dibeli jeruk lemon. Kak Umi bilang lemon. Tuh salah-salahan lagi. Gosong, itu pisangnya gosong. Gimana kita mau ngerasain pisang enak apa enggak kalau rasanya gosong? Nah guys, kita tungguin aja di dapur. Itu gosong gagal apa enggak sih? Enggak dong, rasanya enak enggak? Coba deh. Coba deh. Dirasain dulu gimana. Cobain deh Mbak, daripada nanti kita salah ya kan. Kok jadi hitam banget warna pisangnya? Digoreng pakai mentega aja tanpa tepung kak enak, masa iya?
Aku juga akhirnya goreng pisang kak, mantap. 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 Oh, pisang uli itu udah manis, jadi digorengnya sebentar. Kelamaan. Coba ambil. Ini pisang. Iya, manis banget. Manis banget ya Allah ya. Manis banget ya. Berarti makannya cepet gosong. Coba 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 ini pisang apa? Ini pisang uli. Jadi pisang manis. Pisang manis banget. Manis. Ini pisang uli. Oh. Iya ya. Ini kalau aku tuh pisang uli tuh buat makan doang, gak bisa digoreng emang. Ini? Setahu aku ya. Ini pisang uli, ini pisang kepok. Kita cobain. Cobain dulu. Sambal. Manis kan? Banget gak? Kok tipis sih? Kok tipis? Manisan itu kan? Enggak. Ini pisangnya kurang tebel. Mendoseng goreng katanya. Xiaomi ini Xiaomi. Enak ya pakein sambel ya. Ini pakein sambel. Dulu. Dulu. Hi hong ho hang. Aduh kok kayak hitam begini ya. Pakein sambel ya guys. Oh. Kita coba yang ini aja. Pisang kepok. Sambalnya enak, seger. Ya iyalah. Walaupun lemonnya enak. Kalau beli lemonnya lemon Australia. Iya. Lemonnya mahal banget. Ngapain beli pakai lemon Australia? Jeruk lem apa? Jeruk ini peras. Enak ada yang ini ah. Bisa nguling enggak? Apa salah kali yang masak ya? Enggak, yang bukan buat goreng tau aku. Dikasih susu kental manis yang mana? Yang dikasih susu kental manis. Yang mana? Kopi Nendi. Pakai jus aku. Pakai nasi habis gini bentar lagi ya. Ini pakai nasi enak nih kayaknya. Enak. Sambelnya enak ini. Untung kalau makan nggak keben ya di TikTok ya. Enak. Nunggu lagi satu lagi pisangnya. Pisang tanduk. Beli pisang bakar enak kayak beli pisang bakar enak kali ya? Yang mana yang bakar? Pisang bakar mah harus manis ya? Iya kan?
Ya nggak apa-apa sih, makan yang banyak, yang penting nggak makan pagar. Iya. Enak. Minum jus apa kak? Ini aku minum jus nanas apel campur wortel. Pakai kulit lumpia sama misi coklat kakak bikin piscok. Ah gak mau yang manis, lagi pengen yang gurih. Oh pengen yang gurih. Kulit kamu jadi piscok. Nanti coba. Jadi piscok. Ciri khas pisangnya itu. Jangan suka ngasih-ngasih ide, nanti aku kepengen yang lain. Mending ini aja yang ada aja. Jadi jangan dikasih-kasih ide makan pakai ini enak, makan pakai ini enak, nanti aku halusinasi jadi kepengenan gitu. Jangan ya guys. Udah guys. Ntar aku jadi mikir gitu. Pakai kuah opor kayaknya bukan pisang deh yang enak, kayaknya enakan makan nasi pakai kuah opor. Kalau enggak makan kuah kari gitu kan. Kuah kari terus pakai roti cane. Aduh tuh enak banget kayaknya ya. Evins hui, halo. Kalau enggak kita makan kuah kari gitu pakai roti cane dicelup-celupin. Udah deh, jangan ngebahas makanan lain, udah makan ini aja dulu. Kan pisang tanduknya belum? Belum. Pisang tanduknya belum guys, jadi tunggu sebentar. Pisang pakai kuah sambal kacang, gimana ceritanya? Singkong keju enak Sri. Lagi bikin apa mbak? Saya dari tadi lagi bikin pusing orang, mbak. Kebetulan saya tuh dari tadi pengen makan pisang, ya kan? Saya di jalan ke toko pisang lah, ya kan? Saya bilang mau makan pisang goreng. Pisangnya pisang apa yang enak digoreng? Orangnya bilang ngasih taunya pisang kepok. Ada yang satu lagi bilang, oh pisang uli. Daripada saya pusing, ya kan? Mendingan saya beli deh tuh semua pisang-pisangan yang ada di situ. Beli semua bawa pulang. Akhirnya sekarang saya masak banyak banget pisang ini. Dicoba satu persatu pisangnya. Mana yang lebih enak? Tuh masih ada yang belum matang lagi. Itu loh mbak. Jangan ngomongin makanan lain guys, ini aja dulu. Mbak Shalin gimana ceritanya kok dipanggil Sri? Nah ceritain guys, ceritanya gimana? Aku juga gak tahu. Dibikin kolak aja kak pisangnya. Aduh jangan deh, jangan kolak. Jangan. Lagi pengen yang gurih-gurih gitu. Jangan yang manis-manis. Bubur kacang ijo. Kalau mau gurih bener pakai tepung ayam goreng. Itu pakai tepung ayam goreng bukan ya? Apa? Ini yang dibuat goreng. Tepung biasa. Enggak, tepung biasa. Tepungnya tepung apa? Tepung sedikit biru. Oh, tepung biasa. Iya, aku diracik sendiri deh. Oh. Bakwan jagung, aduh enak banget ya. Udah ini aja dulu ya. Ini aja dulu. Oh, kalian gak makan mbak? Udah gak usah aneh-aneh. Pisang tretes, pisang apa lagi itu? Udah ini, pisang udah banyak banget di rumah. Bingung. Si Desmond sampai nelpon, Lu nonton ya Mon, live gua. Nih, ada yang nelpon, katanya ada tepung kentang. Tepung kentang? Katanya punya tepung kentang lagi, kentang. Ah, tapi dong. Tanduk. Apa Mon? Katanya pakai ini. Tepung kentang bagus, itu buat
Tepung kentang. Iya, itu jadi lupa. Itu yang biasa gue pakai buat anak gue. Jadi pengganti tepung terigu. Ini pisang tanduk. Kita cobain. Tapi udah terpakai semua, udah digoreng semua. Ya udah, udah. Pisang. Aduh, panas, 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 panas. Nggak mau kamu kepanasan. Oh, yang mana tepung kentang? Kentang. Ini 5.000 orang nonton pisang. Nonton pisang kan? Kemarin nonton telur, sekarang nonton pisang. Wah, kamu pisang. Wih, enakan yang ini yang tanduk. Emang bisa? Cobain dong. Desmond digoreng pakai tepung ya kali ya. Oh, Sumanto. Dia nonton live aku sampai nopon Desmond salah pisangnya salah. Enakan pisangnya enakan yang ini yang gede-gede. Yang mana? Yang terakhir ya? Oh, tandu. Tanduk, tanduk kok pandu sih? Kalau itu kan emang gak goreng. Hah? Itu kan emang gak goreng. Tanduk sama yang kepok. Yang kulit mah enggak. Untung kita gak beli satu macam ya. Kalau kita beli satu macam, kalau kata orang pisang uli, terus kita ternyata gak enak, rasanya itu namanya penipuan. Oh, emang ini buat makan doang. Kemarin kalian nontonin ini pisang apa ini? Ini pisang apa, Cong? Itu. Uli. Uli. Itu ini uli versi enggak gosongnya. Uli mah harus yang manis. Pakai susu, pakai keju gitu. Masa uli buat rujak? Oh, bohong deh. Penipuan. Enggak enak. Nggak enak sama uli. Uli mah enaknya pak, pakai kopi enak kali ya. Oh iya. Coba. Manis banget soalnya. Mbak ada kopi nggak mbak? Kopi. Biar kita cobain makan kopi. Makan hitam, ya? Makan uli pakai kopi. Kopi hitam. Enak pak. Biasanya makan pisang goreng pakai apa? Iya kalau kamu kopi hitam. Pakai kopi, iya berarti coba kita enak nggak ya? Oh, iya. Makan pisang goreng pakai kopi hitam yang uli ya. Kopi susu hitam. Minum teh. Jangan nanti aku kembung kalau kebanyakan minum. Jadi yang mana satu aja. Kopi susu atau kopi hitam? Ah, Kak. Kopi hitam. Teh tarik lagi kok jadi ke Malaysia. Enak tau. Dibalain sambal. Pakai wine katanya enak. Aduh. Sekarang. Wih, thank you Iqbal. Bisa campur kuah rawon aneh. Es krim masih masuk. Pisang es krim enak. Jadi pengen pisang goreng. Kalian kalau mau order pisang goreng bisa langsung ya. Bisa langsung di PC guys. Pisang tumis. Ah, ngawur ini. Rica-rica Omi. Iya. Ini dipakein enak. Is goreng makan pakai sambal. Emang. Pisang goreng pakai sambal kacang. Enggak lah. Gimana kita pakai sambal kacang sih? Iya kan? Dengan jadi kayak ketoprak. Bukan itu bakwan ya? Bakwan sayur pakai sambal kacang. Oh iya, bakwan pakai sambal kacang. Pakai ini dong, sambal ini. Enak tahu. Enak sambal terasi. Iya, enak juga sih sambal terasi, tapi lebih enak sambal roa tahu. Pisang sama sambal roa.
pisangnya mentah enak. Cobain deh, pisang mentah kayaknya enak juga, bisa-bisa. Aduh, sampai kopi nih. Mau tunggu ya, nyiapin kopi dulu guys. Bentar guys, lagi disiapin kopinya. Vanilanya dicampur sama... Iya, tahu sih, tapi kayak bukan jadi rasa pisang banget gitu loh kalau pakai vanila. Beda vanila ya? Vanila apa vanili sih? Vanili. Beda apa sama? Beda. Apa bedanya? Vanila pakai A, vanili pakai I. Iya kan? Vanila pakai A, vanili pakai I. Setahu aku kalau pisang mah vanili. Kalau vanila buat kue. Vanili? Buat apa? Pisang. Vanili kan? Vanili 100. Itu vanili ya. Pakai vanili, iya vanili. So aku vanili sih kalau buat pisang ya, tapi tuh rasa pisangnya tuh nggak pisang banget loh, udah beda. Tapi emang lebih crunchy sih gitu kalau pakai vanili. Siapa yang pisang goreng naik pohon lain itu? Pisang kembung. Aku pikir ikan aja yang kembung, pisang juga ada ya, pisang kembung ya. Tepung panir kak gurih. Iya sih, tapi bukan kayak ciri khas pisangnya enggak sih? Kopinya udah, ah itu udah ada kopinya. Ah. Coba deh review kopi pakai pisang gimana? Coba ya guys. Yang pisang uli kan? Yang apa? Pisang apa yang dimakan pakai kopi biasanya? Kayaknya mau pisang masuk deh. Pisang rebus, jangan. Pisang apa? Pisang kepok. Ya lo, ya. Dicelupin ke kopi enggak dong? Pisangnya gimana? Tanduk, kepok, uli. Ya semua aja deh kita cobain ya. Cobain satu, dulu satu. Pisang goreng. Ini yang kepok. Ini yang kepok. Kok enggak enak kan mau makan pakai kopi enggak enak. Gimana sih? Enggak matching kayaknya rasanya sama kopi deh. Enggak, ganti pisang deh, ganti pisang. Pisang yang manis kali ya. Pisang uli coba, uli, yang uli. Coba yang uli. Ini enak kan ya? Nah, kopi Chandes. Apa itu namanya? Nah, masih masuk nih sama kopi kayaknya. Lagi karena panas kan? Sangat panas. Aduh, piringnya piring bolong-bolong, gak bisa pakai digituin. Gimana ya? Dicelupin aja. Pong enggak sih? Alah, pusing lah, makan pisang aja pusing. Mana enggak udah, kopinya udahan aja. Ngerti aku. Mau makan pisang aja pusing. Enggak ada pisangnya, beli pisang, belinya pusing, beli semua. Udah jadi, semua jadi, ini pisangnya udah banyak banget tuh. Makannya gimana? Oh, segala pisang ada. Apa Desi? Aku bingung. Makan pisang ribet ya?
orang Manado makan pisang pakai sambal, iya. Orang di Makassar juga. Udah enakan ini, benar. Tapi aku kayaknya mau udahan nih makan pisangnya. Aku tuh udah nyicip doang aja gitu, tapi banyak. Lagi apa kak? Lagi ngelamun? Ngelamun aja dari tadi, gak ngomong apa-apa. Ini enak ya? Cocol pakai gula merah enak Sri. Iya, enak juga itu. Benar. Iqbal, kamu kemana aja? Apa kabar? Udah aku istirahat dulu guys, gak mau makan pisang. Aku udah bosen. Aku dari tadi kekenyangan deh kayaknya makan yang semuanya. Ya. Pasti mau makan yang lain nih. Mau beli bakwan sayur. Enggak. Jujur aku udah bosan makan pisang ini ya. Aku udah pusing. Udah bikin kopi udah. Segala macem ya kan. Semua pisang. Cocol pakai sambal ini. Udah dicocol pakai sambal. Yang aku. Enak banget. Omi, Omi. Hai. Ya, tolongin bentar mau cuci tangan. Bentar ya guys, cuci tangan. Guys, ternyata aku baru sadar satu hal. Kalian lihat apa yang terjadi pada tanganku. Lihat aja. Aku tidak melihat. Aku tidak melihat. Kalau nggak ada anak boleh. Jadi guys, anak saya ada barang-barangnya dirapiin. Melihat barang-barang saya sembarangan, nggak bisa juga. Kita makan guys. Satu, dua, tiga. Nom nom. Minumnya arak nih, ngawur. Colo dabu-dabu enak. Iya, pisang goreng colo dabu-dabu. Enak betul. Rai momi. Apa rai? HBD omi, HBD omi. Ngawur, ngawur. HBD, HBD. Tapi enak. Bentar, aku belum cicipin ini tau. Resep sambal gampang, cuman rica, tomat, toh rica, cabe, bawang merah sama tomat itu aja, terus sama jeruk, jeruk limau tambahannya, enak banget tau. Ini enak juga pisangnya ternyata. Pisang tandu enak. Pisang kapok enak. Pisang uli. Masa Maika ngechat pisang sale, Bu. Kan aku bawain pisang sale. Pisang sale pisang apa? Pisang sale. Semua orang ngechat aku kayaknya pada ngebaca nonton aku ya. Mungkin mereka komen enggak kebaca. Pisang sale, Bu. Kan aku bawain pisang sale. Apalagi pisang sale ini. Yang pisang mana sel. Pisang apa sih? Pisang pisang sale apa itu? Yang kayak mana bentuknya? Bentuknya gimana? Gagal diet. Iya lagi baru tadi pagi. Tadi pagi kita lari pengeluarannya cuma berapa? Yang penting ada usaha, ada niat, ada usaha. Daripada enggak ada. Pengeluarannya berapa puluh kalori, pemasukannya berapa ribu kalori. Keripik pisang sale, ha. Yang kecil-kecil hitam emang digoreng?
Pisang sale yang gimana? Sale yang manis. Sale itu makanan khas dari Pati. Hang. Itu manis. Keripik manis. Pisang sale itu buat keripik katanya. Pisang buat keripik. Beli tempatnya. Itu buat pisang dibikin keripik. Atau gimana sih? Pisang sale. Pisang maulin. Ini udah ngasal pas ya. Guys, udah ya guys ya. Udah ngasal paling. Kita udahan dulu perpisangan hari ini, ya kan? Semoga ini bisa menjadi konten yang bermanfaat. Dengan mengenal berbagai macam pisang goreng. Ya, mana yang benar, mana yang salah, mana yang patut pakai kopi, mana yang enggak. Jadi, menurut aku, ini kan menurut aku. Kalau menurut kamu, ya terserah kamu. Udah ya guys ya, aku udah pusing makan pisang aja aku jadi kepikiran guys. Aku gak mau jadi overthinking cuman gara-gara salah makan pisang goreng. Jadi, daripada nanti aku jadi anxiety. Karena pisang goreng. Aku gak mau anxiety, aku mau love myself, asik apaan sih. Kayak anak-anak jaksel gitu. Jujurly jaksel banget. Jujurly. Aku kayak mau end this life deh, asik. Aku mau cek darah kolesterol dulu sekarang, oke? Maaf, kalau life ini agak skinny di. Kalau kata skinny apa itu? Agak jelek. Aduh Tuhan, gue jadi berasa kayak orang tua banget. Skinny di aja gue nggak ngerti bahasa apa. Skinny di. Skinny di. Bu. Gue. Bahasa Gen Z. Ini mudah-mudahan abis Gen Z udah gak ada lagi ya? Enggak, Gen Alpha deh. Itu Gen Alpha. Dari abis Gen Z ada Gen lagi, Gen Alpha gitu. Aku Gen Z, Elea Gen Alpha. Oh Tuhan. Gen Halilintar. Udah guys, pokoknya aku sekarang biasa abis makan tuh kita kan gak boleh langsung tidur ya. Tapi ya karena ngantuk ya kita tidur guys. Ya udah ya, aku mau siap-siap nanti sore aku live di Instagram.